Saya juga gak tahu ada apa. Take it easy. Sangat Instagramable gitu. Luas bang, di Google saja. Luas bang, di Google saja. Jadi mohon sabar teman-teman. Harus diteruskan menurut saya. Kevin Aprilio minta maaf usai singgung SP3 kasus Habib Rizik. Musisi Kevin Aprilio meminta maaf usai berkicau mengenai kasus dugaan chat mesum Habib Rizik dan Firza Husein. Polisi baru saja mengonfirmasi penghentian penyidikan alias SP3 atas kasus tersebut. Kevin sebelumnya bertanya mengenai penghentian kasus tersebut. Tapi ia tak menggunakan Habib di depannya. "Wih, Rizik dapat SP3 ya?" tanya personel band Fiera Talel lewat cuitannya di Twitter, Sabtu, 16 Juni, kemarin. Sadar banyak diserang, keyboardis itu pun langsung mengklarifikasi hari ini. Ia mengaku hanya ingin bertanya saja tanpa bermaksud tak sopan. "Saya mohon maaf kalau ternyata pertanyaan saya di sini kemarin dianggap kurang sopan. Demi Allah saya memang hanya bertanya tanpa maksud lain. Tapi rupanya ada yang salah, karena saya tidak menyebut nama Habib Rizik dengan lengkap. Maafkan saya yang memang penuh dengan kekurangan ini," tulis Kevin. Ada yang tak terima permintaan maaf Kevin, ada yang menganggap putra dari MS itu tak perlu melakukan klarifikasi tersebut. Tapi nggak sedikit yang menenangkan Kevin dengan gaya humor. Apa yang salah? Mikir. Kemudian terus diteruskan. Bocor, ya bocor.
Jangan hanya kerja, kerja, kerja.